Ya project kita masih lagi ngerjain album kita yang ke 6 yang ke 6 project album ke 6 masih dari tahap workshop. Terus ya mungkin tahun ini kita rencanakan untuk recording. Selain itu juga masih mudah-mudahan tahun ini ada satu single ya yang dilepas, rilis ya. Ya, bisa rilis. Ya. Rilis karena udah 2 tahun dari setengah tahun ya. Single terakhir itu tahun 2 tahun. Ya, 16 baru 17. Single terakhir 2017. Ya, oh, ya, 17 ya, lumayan 2 tahun kita udah ngeluarin single baru. Moga-moga tahun ini kita keluarin, kalau misalnya belum berarti awal tahun depan. Tapi ini permintaan dari fans atau emang udah kalau justru permintaan dari kita, saya minta sama temen-temen gitu. Enggak, kalau misalnya fans itu selalu, maksudnya mereka apa yang kita kerjakan, proses kreatif apapun itu, mau musik atau film atau apapun itu, mereka selalu, memang selalu menanyakan kapan itu pendong, tapi ya mereka tetap setia untuk menunggu kita. Tapi kalian tetap setia dengan genre kalian yang yes. Oh iya. Tahun itu emang jadi KTP kita, jadi nggak bisa berpindah. Cuma berinovasi aja ya, genre yang kita anut dari dulu berinovasi aja sesuai tahunnya ya. Tapi yang paling setia itu Cari. Iya, setia ya. Cari setia. Ya ada beberapa proyek juga selain album, kita ada YouTube kita udah beberapa tayang. Ya YouTube kita ya, wow, wow. Bau YouTube, Bau Mat TV, udah bisa ada kontennya. Ya jadi sekarang memang kita menggunakan apa yang lagi rame kayak media sosial untuk jadi salah satu apa namanya informasi, pusat informasi kita. Alhamdulillah ya, basis kita ada jadi selebgram ya. Tapi mencoba untuk musik kekinian nggak sih? Ya itu tadi musik inovasinya, maksudnya tetap rootsnya itu adalah akarnya itu ya, rootsnya itu tetap Decak Shooters gitu, tapi mengikuti masa kini gitu, maksudnya ya inovasinya aja gitu. Tetap terkini lah kalau Decak Shooters yes. pakai alat yang terkini lah ya. Tapi kalau genre konsisten lah ya, tetap